Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Kita lihat sama-sama ya. Ini kan tim Cosmolet ya, cosplay. Ini jadi cosplay juga nih kayaknya. Louvre, kita lihat ini hukumannya. Ini mereka pasang teropong tapi kebalik ya. Oke, siap bermainnya teman-teman. Keren loh kalian, udah masuk TV diginiin lagi. Oke, langsung saja kita kembali bermain semuanya, kita mulai. Yang ini poinnya dikali dua, ini dia double point. Kita undang pemain ketiga, ayo maju. Oke. Sini, Dek. Makasih ya, Dek. Ya, udah ya. Tangan sambil belajar ya, Dek. Oh iya, iya. Tangan di belakang. Oke, baik. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Winnie? Cek. Cek itu uang? Senilai berapa nominalnya? Dalam bentuk cek, survei membuktikan. Nanti ngerti pertanyaannya ya. Ngerti. Selain duit, selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis TV? Motor. Motor. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Bener banget. Mau main atau lempar? Main. Kita main. Sekarang kembali main. Ini kita bermain dengan Louvre. Ya, oke. Biasanya banyak tuh ya hadiah kuis di TV, hadiahnya motor. Donki, uang apa bahasa Jawanya? Uang duit. 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 Selain duit, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis TV? Mobil. Biasanya hadiah mobil itu ada di... ditutupin di balik tirai. Bener. Orang mau hadiah mobil disembunyiin di balik tirai, bingung deh. Kalau enggak yang paling susah apa coba? Kalau udah nebak harga mobilnya berapa kan susah. Boleh sama-sama ya. Survei membuktikan. Betul banget. Kalau di sini kan enak, 200 juta cash truck beli mobil. Oke. Nino. Suka nonton acara kuis? Dari suka zaman dong. Kamu kecil? Suka dong. Nah, salah satu yang legend ini kan Family 100 Indonesia. Ya. Ya? Nah, termasuk ini juga. Kalau setiap Family 100 itu punya karakternya masing-masing. Kita lihat yang seru juga di sini. Ini Info Balapedia. Info Balapedia. Hey, sorry kelebihan, aku nggak lihat kamu. Tadi posisinya di sini dengan tim ini ada kamu. Ini udah jafu nih. Udah jafu banget nih. Ya, nggak apa-apa. Tahu, tahu nggak? Aku mau tanya nih sama AA dan keluarga Indonesia yang di sini ataupun yang di rumah. Kuis Indonesia yang tertua, kuis apa? Family 100 Indonesia. Yes, kita patut berbangga karena kuis Family 100 Indonesia ternyata sudah hadir dari tahun 90-an. Jadi ini kuis legend dan April kemarin Family 100 Indonesia sudah berusia 23 tahun. Happy birthday! Sony Tulung sampai hostnya AA Omes yang gantengnya nggak ketulungan, ade. Banyak banget ya kan. Coba dulu ada Darius juga, Darius ada Mas ya. Eko, ada ada Mas Tukul. Semua punya ciri khasnya masing-masing. Betul sekali. Ya. Breng. Ya. Kalau AA khasnya apa? Ganteng. Dan tahu nggak sih, ternyata ya kuis pilihan terbaik keluarga Indonesia ini bertahan sampai lebih dari 2.500 episode.
Di Indonesia? Di Indonesia udah 2.500? Iya dong. Dan kalau di sini juga kita punya hampir 300 episode. Yes. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Dan atas biaya pendidikan anak saya. Terima kasih ya, banyak. Ya, tapi saya juga bangga dan senang hati karena first time di GTV Quiz Family 100 Keluarga Indonesia ada co-host dan sidekicknya Aa Omet. Biasanya cukup satu host, sekarang ada co-host dua. Iya makanya. Iya, aku kan dihitung dua. Tapi benar ya, bangga sekali. Kuis ini adalah kuis yang paling lama bertahan di Indonesia dan semoga terus bisa ada di hati pemirsa. Terima kasih banyak. Tapi aku tanya dulu satu hal buat AA. Apa lagi? Apa perbedaan Kuis Family 100 dan Acu? Sama-sama tua. Ya Allah. Dengan tadi kuis paling tua di Indonesia. Perbedaan. Oh, perbedaan. Iya dong. Apa perbedaannya ya? Perbedaannya, kalau kuis Family 100 adalah kuis dengan jawaban dari hasil survei. Kalau aku adalah jawaban dari Tuhan untuk AA selama ini. Mimpi buruk. Aku baru bangun dari mimpi buruk. Ya, tapi terima kasih banyak untuk pemirsa Indonesia yang terus bersama kami di Family 100 Indonesia. Semoga bisa terus menghibur ya. Kita lanjut lagi ke permainan berikutnya. Nino. Siap. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Alat elektronik. Alat elektronik. Kita lihat sama-sama ya. Roland kabel ya biasanya ya. Alat elektronik. Kita colokin. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Barang elektronik. Ya. Banyak kuis-kuis di Indonesia. Dari zaman dulu tuh hadiahnya mulai setrika. Ya kan, rice cooker, blender, handphone, laptop, banyak sekali. Vicky, selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Sepeda. Survei membuktikan. Satu kali salah, Wenti, pikiran baik-baik. Selain duit nih, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Voucher belanja. Survei membuktikan. Berhenti. Apa? Bisa lihat saya? Bisa. Oke, perhatikan baik-baik. Mm-hmm. Biar ngobrolnya lebih enak. Sini, eye contact nih. Sekarang gak jadi jelek. Sekarang gak jadi jelek. Ini medok banget nih. Ini satu lagi, siapa bersih, Donki? Semua beban ada di pundak kamu. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis TV? Apa ya? Perhiasan. Ada sih yang dapat perhiasan. Kita lihat sama-sama. Satu set perhiasan imitasi. Survei membuktikan. Mas Molet, silakan diskusi untuk merebut koin. Mas. Nino, pikirkan baik-baik. Untuk sapu bersih, kesempatan terakhir. Mereka lagi diskusi untuk merebut poin yang sudah kalian kumpulkan. Besar sekali. Tinggal satu. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Trofi atau piala? Survei membuktikan untuk sapu bersih. Kesempatan kalian untuk merebut poin, Agung. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Tiket jalan-jalan. Tiket jalan-jalan. Dari mana biasanya? Dari Gondangdia, Depok, kereta ya, tiket kereta. Ya, ya oke, kereta listrik. Winnie, selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis TV? Mainan. Mainan?
Family 100 Indonesia memberikan hadiah perahu atau kotok. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis TV? Tiket umroh. Tiket umroh. Randy, pikirkan baik-baik. Ini ada 3 masukan, kurang lebih sama sih ya. Tiket jalan-jalan, tiket ibadah. Dan satu lagi adalah mainan. Kalau kapten kembali punya jawaban sendiri, silakan. Misalkan tiket ketemu orang tua. Pikirkan baik-baik untuk merebut poin. Cari yang paling masuk akal. Kalau jawaban sendiri masuk akal, pilihlah jawaban itu karena kapten ini menggunakan insting. Selain uang, hadiah apa yang biasanya diberikan dalam acara kuis televisi? Tiket jalan-jalan. Tiket jalan-jalan. Paket liburan, liburan. Biasanya ya. Paket jalan-jalan liburan ke Bali 3 hari 2 malam, nah. Jalan kaki. Kalian sama-sama untuk merebut poin dari Louvre. Masuk akal sekali jawabannya. Survei membuktikan. Tentunya paket liburan. Lagi mau jalan-jalan kemana? Bali. 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 Nah, tuh nanti dapat 200 juta, bisa jalan-jalan ke Bali. Kita lihat poin sementara masing-masing tim. Louvre. 86. Cosmolet. 234. Memimpin sementara. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Karena kita akan bermain dengan poin-poin yang sangat tinggi. Tapi sesaat lagi, tetap di Family 100 Indonesia.